Kabupaten Kepulauan Seribu memperingati Hari Otonomi Daerah ke-27 dengan mengadakan upacara di Gedung Mitra Praja Jakarta, Sabtu 29 April 2023. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Seribu Junaidi membacakan sambutan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menjelaskan tentang tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Junaidi menilai otonomi daerah telah memberikan dampak positif dengan kehadiran percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, bertambahnya pendapatan asli daerah atau PAD, dan kemampuan fiskal daerah. Halo,